Majalengka. Ini tempatnya namanya Cimeong. Kalau orang kita meong itu harimau, bisa juga kucing. Mungkin sejarahnya itu ada di daerah Kalimantan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ya ini di sini rutin ya. Jadi tiap nggak ada mengenal musim di sini. Bulan puasa nggak bulan puasa. Produksi kulang kaling jalan terus di sini. Kenapa? Karena tanamannya banyak sekitar sini. Bisa Cimeong ya Bu ya, banyak tanamannya. Nah ini letaknya seperti ini ya. Mungkin orang kota udah tahunya di pasar yang udah jadi gitu ya. Nah bagaimana proses pembuatannya kita lihat ya. Nah ini teman-teman setelah diambil dari pokoknya ya. Ya diantarin ke sini deh. Dianterin lalu direbus ya. Rebusnya ini satu ini biasanya berapa lama? 1 jam enggak ya? 2 jam setengah. Iya, jadi saminya. 30 jam setengah. Bayangkan teman-teman ini digodok, dikukus 2 jam setengah. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti langsung dikupas ya. Jadi coba lihat deh cara ngupasnya deh. Udah empuk ya, supaya itu perlu teknik tertentu supaya tidak miris ya. Jadi sebelah sini ya. Nah, terus tekanan pisaunya juga harus pas ya, jangan lewat. Nah, gitu biar ini jenisnya yang agak kecil teman-teman nih. Yang masih oh ini asli belum direndam ya kan ya Bu ya. Kalau udah direndam jadi mekar kan, jadi gede kan. Nah jadi ini masih asli, masih baru dikupas belum direndam. Kalau udah jadi ke kota udah direndam, udah fresh, udah besar ya. Jadi ini masih orinya. Nah teman-teman ini namanya siapa deh? Toh kalau misalkan cari dia bisa berapa kilo? 20 kilo ya. Sambil nunggu kukus, sambil ngupas. Nunggu dingin dulu ya. Jadi lebih bagus dikukus gitu lebih dibakar. Lebih terasa ya, kadang-kadang hasilnya kurang bagus teman-teman. Kalau dibakar jadi yang lebih bagusnya digodok ya. Digodok di dalam apa? Ini lebih jelasnya ya pohon. Di sini namanya pohon apa? Kawung. Ya, kawung. Ya, buah kawung. Kalau orang Sunda ada lagunya, buah kawung ruruntuyan. Nah, ini dia. Jadi ruruntuyan itu ngaranggeuy. Nah ini teman-teman, ini bahannya banyak. Jadi sekitar 20 kilo per hari bisa dikupas dengan terlebih dahulu dikukus ya. Nah, ini saudara Toto lagi coba pretelin buahnya dari tangkainya. Nanti masuk tungku. Nah ini tungkunya nih, ini di satu drum ini 2 jam nih. Nggak tahu ini berapa kilo nanti jadi hasilnya dari satu drum ini. Ini direbus ya sampai
sampai mateng lah istilahnya, baru nanti dikupasin satu-satu. Ya kata si Teteh tuh katanya satu drum ini 10 kilo isinya. Jadi bayangkan ini pekerjaannya cukup berat, cukup rumit. Nah kita pembeli tinggal beli aja nih, udah jadi gitu ya, untuk orang kota. Nah ini yang orinya nih teman-teman, ini orinya belum direndam, jadi seperti ini. Ini enak nih kalau dimakan nih, agak manis nih. Nah ini bekas sampahnya yang sudah dikupas. Ini teknik mengupasnya juga punya teknik tertentu nih. Kalau nggak pinter-pinter, jadi nggak utuh seperti ini. Jadi belah. Nah kalau belah harga jualnya berkurang ya Teh ya. Kalau harus, jadi harus utuh seperti ini nih. Jadi punya teknik tersendiri. Nah ini kalau nggak di kukus ini gatelnya bukan main nih, bisa jadi borok kalau orang Sunda mah bilang. Gatalnya bukan main nih. Nah ini teman-teman, jadi dalam perjalanan ini yang sudah ini ya, Teh, yang sudah direndam ini ya. Udah dipres, istilahnya dipres direndam, jadi si buah bijinya makin mekar. Ini yang udah dipres. Nah, menjual pulang kaling, ini si Teteh juga menjual tomat ya. Tomat berikut, nah ini gulanya, gula arennya asli. Ini segininya berapa, Teh? 40.000 teman-teman nih. Jadi yang asli ini 50. Yang ini yang agak besar 50.000. Gula beda dengan gula kelapa ya. Gula aren ini lebih padat, lebih manis, dan kalau dibikin samennya lebih enak. Nah, ini yang ada dua teknik kemasannya, yang dibungkus dengan daunnya jadi terlihat alami, ori. Ada juga yang dengan plastik seperti ini. Ini bisa untuk oleh-oleh, teman-teman. Oke. Nah, ini ada juga pisang apa nih? Pisang tanduk ya. Pisang tanduk. Pisang raja, ada juga ini opak, ini khas daerah sini. Ini posisinya di pinggir jalan teman-teman, jadi yang lewat dari arah Ciamis menuju Bandara Kertajati ini lewat ke daerah Kampung Cimeong ya. Ini salah satu pengunjung nih yang lewat ke daerah sini. Dari mana dek? Dari mana nih? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Habis dari Kampung Halaman. Iya. Ya, dari Tangerang. Dia pulang menjenguk neneknya, sekarang mau balik lagi ke Tangerang. Ini rombongannya kayaknya nih, Oke, teman-teman, demikian sedikit informasi khas kearifan lokal dari Kabupaten Majalengka ya. Majalengka. Kalau mampir ke daerah sini, jangan lupa mampir ke kiosnya siapa ini? Oh ini nih teman-teman. Nah jangan lupa mampir bagi teman-teman yang dari Jawa Tengah lewat ke daerah ini, Ibu Ijah ya, tersedia gula aren, gula kawung, kelontongan, dan kolang kaling. Silakan mampir ya, standby 24 jam ya. Selamat berlibur, selamat beraktivitas. Demikian laporan dari channel Dapur Seni Musina.